Kereta yang dicuri diguna sebagai kenderaan peribadi untuk berulang-alik ke sekolah. Itu pengakuan seorang pelajar tingkatan 4 yang ditahan polis selepas serbuan ke atas sebuah rumah tidak bernombor di Bukit Ketari, Cuping, Perlis. Suspek berusia 16 tahun itu juga telah menukar nombor plat kereta kepada nombor pendaftaran palsu. Dalam sidang media di Padang Besar, Ketua Polis Negeri Dato' Azilman Alias bagaimanapun berkata, ini merupakan perbuatan pertama mencuri kereta oleh suspek. Rumah dia simpan tempat lain. Tapi dia gunakan, dia isi minyak, dia boleh pergi sekolah, dia tayang lah kalau dia ada kereta. Tapi plat tu dia ubah lah, letak plat lain. Polis Padang Besar turut menahan 9 suspek yang dipercayai terlibat dalam 32 kes curi motosikal di Padang Besar dan Kangar sejak 2015. Kesemua mereka berusia 14 hingga 27 tahun dan ditahan reman 7 hari hingga 28 September ini. Kebanyakan motor yang dicuri dilerai untuk diambil alat ganti. Manakala rangka motosikal dicampak ke dalam Sungai Tambun Tulang dan Simpang 4 Perlis. 9 rangka motor ditemui di sungai berkenaan, manakala 4 lagi yang dirampas masih dalam keadaan baik.